wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nano Suwarno di channel Estelu West Java Management Artist. Oke, sekarang kita berada di Pantai Plentong, alias welcome to Pantai Plentong. Ya, oke, ternyata di sini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang memang bisa menikmati suasana di Pantai Plentong ini. Bagi Anda yang belum kesini, yang belum datang ke sini, silakan datang ke Pantai Plentong. Wisatanya sangat bagus, udaranya segar, dan banyak spot-spot permainan yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat untuk beberapa spot di sana. Oke, ternyata di sini banyak sekali spot-spot untuk berfoto, untuk kita bermain-main. Ternyata Pantai Plentong sangat luar biasa. Bagi yang berada di luar Kabupaten Indramayu, silakan datang ke Pantai Plentong. Dan kita akan menelusuri beberapa spot-spot yang ada di pantai sana. Ayo, yo! Tapi kian wis beda perantukan ingkana ning negeri Taiwan wis duwe selingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nano Suwarno di channel Estelu West Java Management Artist. Oke, kali ini saya sedang berada di Pantai Plentong. Tahu di mana Pantai Plentong? Pantai Plentong tepatnya di Desa Ujung Gebang, ya, dari Kecamatan Sukra, ya. Dan di sini saya sedang berada di Welcome Negeri di Atas Air. Nah, di sini kita bisa bisa berfoto-foto, dan kita bisa berjalan dari ujung utara sampai ke ujung selatan, ya. Jadi kita di sini banyak pemandangan-pemandangan atau spot-spot yang indah. Dan perlu tahu, kali ini saya didampingi oleh tour guide saya, ya. Dan dia juga berasal dari Desa Ujung Gebang. Siapakah dia? Kita panggil saja Mas Fata dari Estelu West Java Management. Ore! Apa kabar Mas Fata? Iya. Gimana suasana di sini tuh pengunjungnya tuh gimana? Kalau di sini biasanya pengunjungnya itu dari luar kota dan dari luar daerah juga. Luar daerah ya. Nah, Mas Fata kan orang sini ya, asli Ujung Gebang ya. Nah, di sini tuh Pantai Plentong ini sudah berapa lama sih? Kurang lebih berdiri 5 tahun. 5 tahun. Berarti di sini tuh masih proses ya. Dan ini nanti rencana kalau boleh diberitahu untuk semua pemirsa yang ada di sana, barangkali ingin ke Pantai Plentong itu, contoh misalkan kita akses ke sini tuh bagaimana? Aksesnya tinggal lihat Google Map aja, dan patokannya itu di perempatan Sukra, lurus saja. Lurus saja. Ya. Ah, berarti kalau misalkan yang dari Subang itu dekat ya. Kemudian apalagi dari Indramayu. Nah, kalau misalkan di sini untuk wahana-wahana itunya apa saja di sini? Wahana permainannya tuh? Sini kita punya wahana dayung, dayung bebek gitu ya. Dayung bebek. Sama ya. Ada bola, mandi bola. Mandi bola terus. Terus di sini juga kita punya flying fox. Flying ada fox. Water apa itu? Banana water gitu ya. Banana water ya. Nah, kalau untuk keamanan, untuk safety ya, untuk safety nih. Menurut Mas Fata untuk anak-anak, untuk balita itu bagaimana kira-kira? Untuk keamanannya itu kita ada apa ya? Ada batas. Iya, ada batas batasnya ya? Juga. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk pemirsa bahwa di sini sebenarnya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu bisa berenang bebas karena di sini sudah dibatasi oleh bambu-bambu yang mana untuk air di sini adalah ya tidak terlalu dalam ya, jadi di sini sangat dangkal sekali. Dan untuk walaupun demikian kita harus memperhatikan sisi keselamatan juga, dan kita harus memperhatikan putra dan putri kita ya. Oke,
Untuk semuanya nanti kita akan lihat lagi tentang situasi di objek wisata Pantai Plentong. Pokoknya ikuti kami bersama JK Studio yang mana gambarnya mantap dan juri kita ikut cus. Oke, yo. Manajemen artis. Oke, tadi kita sudah keliling-keliling dari ujung barat sampai ujung timur, dan disinilah batas akhir untuk spot di atas air, ya. Jadi surganya di atas air tuh ya di sini, ya. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di laut luas sana. Tadi kita sudah melintasi spot yang ada di atas air, spot bambu ini dari ujung barat sana sampai ujung timur. Nah, di sini kita benar-benar bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Hamparan laut di sana kita bisa saksikan secara luas, dan insya Allah nanti kita akan melihat spot-spot untuk kita berfoto, ya. Untuk para pengunjung berfoto di sini, ternyata di sini sangat luar biasa sekali, ya. Untuk apa namanya? Untuk pengemasan dan strategi dalam menarik pengunjung itu sangat luar biasa. Oke, ternyata di sini banyak spot-spot untuk para pengunjung berfoto. Jadi nanti kita lihat bersama. Yuk kita ke sana. Yuk. Oke, untuk spot yang pertama kita akan lihat apa itu namanya? Plentong apa? Bewok. Ya, sini kita lihat Plentong Bewok, ya. Plentong Bewok. Nah, di sini kita bisa berfoto-foto, ya. Ternyata di sini spotnya sangat luar biasa, dan nanti akan ada beberapa tulisan-tulisan yang mewakili perasaan kita. Mau tahu tulisannya apa? Yuk sini. Nah, di sini ternyata sudah disediakan, ya. Nah, ini di antara satu, ya. Tuh. Di sini ada apa ini? Ini ada buronan mertua, ya. Ternyata untuk para pengunjung di sini ada, ya, salah satunya adalah buronan mertua, ya. Kenapa menjadi buronan mertua? Ya nggak tahu, ya. Mungkin nggak pulang-pulang, ya, kayak Bang Toyib, ya. Selanjutnya ada lagi ini liburan seru di Pantai Plentong, ya. Ternyata di sini sangat seru sekali. Jadi kalau kita sedang bersedih, kalau kita sedang berduka, ayolah kita hibur diri dengan liburan seru di Pantai Plentong, ya. Ini salah satunya ini, ya. Dan kemudian ada lagi di sini, iri bilang, bos, ya. Mungkin yang di sana itu iri, karena apa? Karena kita ada di spot-spot yang sangat luar biasa, yang sangat bagus, ya.
yaitu di Pantai Plentong. Di sini luar biasa sekali ya spot untuk foto-fotonya ya. Jadi Anda iri ya. Nah, itulah salah satu tulisan-tulisan yang ada di spot Plentong Bewok ya, Bewok ya. Kemudian ada lagi, nah, halalin adek bang ya. Jadi yang pacaran-pacaran udahlah jangan lama-lama pacarannya, yang penting cepetan nikah ya. Kata si adeknya, halalin adek bang ya. Ini tulisannya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin mewakili para pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Oke ya. Selanjutnya ada lagi. Nah, tentunya seperti kameramen ini ya. Kameramen di sini Mas Jaki Putra ini ternyata cakep dari lahir. Dan tentunya ini mewakili dari pengunjung-pengunjung itu sendiri ya. Jadi tadi cakep dari lahir seperti Mas Jaki Putra dan Mas Fata. Huh? Oke. Oke, kemudian nah, ini calon mantu idaman ya. Tentunya Anda-anda sekalian yang berkunjung di sini yang masih pacaran, jadilah menantu yang idaman ya, sehingga disukai oleh mertua alias emboke bocah, emboke rabi, emboke calon rabi seperti itu ya. Jadi sih sangat luar biasa sekali dan banyak spot-spot yang lain. Mungkin kita akan melihat spot yang di ujung sana. Yo, mana kamera? Nah, berbicara dengan beberapa pengunjung yang ada di sini, para jangan lari. Ayo kena. Sebentar. Mau tanya. Mas dari mana, Mas? Dari itu, dari Binong. Binong itu di itu ya, di Subang ya? Nah, iya Subang. Nah, Mas dari mana tahu di sini ada objek wisata? Dari teman. Iya, dari teman. Mau tanya, Mas kesini sama cewek apa sama siapa, Mas? Itu tuh siapa? Itu cewek ya? Iya. Ya, yang penting nikmati keseruan di Pantai Plentong. Oke, iya. Makasih Mas ya. Oke, makasih. Yuk. Nah, sekarang di sini ada Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Dengan Ibu siapa? Nunung Nuriyati. Ibu Nunung Nuriyati. Ibu Nunung dari mana? Dari Cigugur. Nah, Cigugur itu dari mana, Bu? Bundanas. Kebundanas berarti masih wilayah Indramayu ya? Masih wilayah. Oh, masih wilayah Subang. Oh, sudah wilayah Subang ya. Nah, Ibu tahu objek wisata ini dari mana, Bu? Saya mah sering bolak-balik ke sini sih. Sering bolak-balik sini berarti Ibu sering berwisata ke Pantai Plentong. Iya. Menurut Ibu Pantai Plentong itu gimana sih, Bu? Indah, bagus. Ya, bagus ya. Nah, sebelum ada Pantai Plentong, Ibu kemana untuk wisatanya? Pelabuhan Patimban. Pelabuhan Patimban yang waktu itu belum jadi ya, Bu ya? Iya. Sekarang sudah jadi ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan selamat berrekreasi. Oke. Kita kembali ke siapa ya? Oh, dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Juni. Ibu Juni dari mana? Sama dari apa? Cigugur, temannya Ibu. Iya, Nunung ya? Iya. Sekarang kalau tadi tanya Ibu Nunung ya. Ibu ke sini apa sih yang menjadi daya tarik di sini, Bu? Yang menjadi daya tarik di sini apa ya, selain indah ya? Ya iya, indah ya. Kemudian mungkin kita bisa menangkap pikiran juga ya. Nah, ini boleh tanya, Bu, kenapa sih Ibu sendiri, Bu? Enggak sama pasangan Ibu? Oh, pasangan saya jauh. Oh, jauh ya. Oke, enggak apa-apa deh. Yang penting next nanti Ibu harus membawa pasangan Ibu supaya bisa berwisata di Pantai Plentong. Oke? Oke. Oke, terima kasih, Bu ya. Kalau misalkan kita ingin menikmati suasana, kemudian kita ingin berekreasi, kita nggak usah jauh-jauh ke Ancol, kejauhan. Di sini Ancol nih, di sini, di mana sih, di mana? Di Pantai Plentong. Tempatnya di mana? Tempatnya di Ujung Gebang, Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Oke, kita lihat spot berikutnya. Yo!